setiap video ni ada kriteria masing-masing. So saya tak katakan video yang lain tu orang kata macam tak ada value, tapi saya rasa apa yang saya buat apa yang terbaik dan dekatkan diri, dekatkan nilai itu dengan orang ramai supaya orang tahu benda ni sepatutnya orang aware tentang nilai-nilai benda yang saya nak ketengahkan. Ha, betul apa yang Syafwan cakap tu. Setiap content creator mempunyai cara penyampaian yang berbeza-beza. Bukan senang tau nak buat video menarik ni. Perlu tahu jalan cerita, angle kamera dan banyak lagi lah. Kepada mereka yang tidak mengenali, Syafwan pernah viral sekitar tahun 2018 dengan video jalanan dihasilkan olehnya. Kini, dia kembali semula dengan video raya yang semua penonton tak terjangka endingnya. Jadi, nak tanyalah dekat Syafwan, macam mana boleh dapat idea menarik macam tu? Dapat idea ni sebenarnya dapat inspirasi daripada seorang ibu dan mak ayah saya semua dah semakin tua dan saya merasakan waktu tu akan datang. So saya nak kongsikan perasaan tu bersama orang lain yang kita kena hargai orang tua kita selagi masih ada. Jadi untuk pembuatan video tu sendiri makan masa berapa lama and adakah Syafwan buat seorang diri? So actually saya tak plan untuk buat video ni pun, tapi one of my friend juga iaitu Sofyan beritahu saya, Syafwan buatlah buat video raya. So 2 days before nak raya tu saya macam jomlah buat video. So bila saya buat video tu saya rasa macam saya nak buat paling simple and then short, so tak perlukan masa yang banyak. So saya perlukan dalam 3 hari macam tu untuk dapatkan hadiah tu. Nak kata video tu akan viral, saya tak pasti pun buat video tu akan viral. Tapi saya tahu yang video ni adalah dekat dengan orang ramai. So saya percaya yang setiap video ni ada kriteria masing-masing. So saya tak katakan video yang lain tu orang kata macam tak ada value. Tapi saya rasa apa yang saya buat apa yang terbaik dan dekatkan diri, dekatkan nilai tu dengan orang ramai supaya orang tahu benda ni sepatutnya orang aware tentang nilai-nilai benda yang saya nak ketengahkan dalam video saya sendiri. Saya tengok video-video yang Syafwan hasilkan, banyak yang buat music video, betul, dan video-video pendek. Tak ada ke macam Syafwan teringin nak buat untuk movie ke drama ke dekat Malaysia? Saya teringin kalau ada peluang, kalau Astro ke TV3 berpeluang bagi saya untuk buat raya, iklan raya pada tahun depan, ataupun kepada sesiapa yang memberi peluang kepada saya, boleh juga saya cuba. Dan saya sebelum ni juga pernah buat music video and then commercial. So music video saya buat tu untuk mempelajari saya punya asah bakat saya sendiri, dan saya juga buat content. So content tu adalah benda yang saya berkarya tanpa limit lah. So bila saya berkarya tu sebab kita tak ada klien, kita tak ada sesiapa, so kita berkarya without limit lah, macam tu. Jadi untuk jadi seorang videographer ni, kita katakan perlu banyakkan modal. Macam mana Syafwan dapat sendiri, kewangan sendiri untuk hasilkan video-video ni? Bagi saya, videographer untuk mendapatkan modal tu, itu adalah orang kata minor lah, bukan major. Sebab benda yang paling penting adalah passion. Passion tu menyebabkan kita nak sesuatu benda tu lebih bersemangat untuk dapatkan sesuatu tu. So bila passion ada, kita akan berusaha sampai kita dapat. Duit tu, modal tu, kita akan, orang kata passion tu akan memberi duit selepas itu. So dari situ juga saya buat freelance, saya buat as a director juga. Dari situ juga saya dapat duit dan saya kumpul duit untuk saya buat content, untuk saya beli kamera. Dari situ juga untuk memperbaiki saya punya bakat.